Bismillah. Terima kasih teman-teman sudah mengklik dan menonton video kami. Alhamdulillah kami kedatangan paket lagi. Ini ordernya satu toko ya, jadi dia padukan seperti ini. Oke, langsung kita unboxing. Pertama kita pisahkan dulu. Bismillah. Oke, ini dia isinya. Langsung aja kita review sedikit ya. Penampakan dari bootnya. Ini adalah Kenzi tipe Zigrey PE34 ya. Ini bootnya. Dan ini model boot join. Bawahnya ini bahan EVA. Oke. Nah, ini rulesetnya dari Kenzi sendiri. Dan dia besar ya, kalau dilihat dari rulesetnya ini mungkin reel size 8000 bisa ya. Di atasnya ini ada EVA lagi. Terus lubang untuk section atasnya nanti ya. Oke. Dan ini boot join mantap di untuk bermain jigging atau dasaran, dijepit di ketek. Selanjutnya kita bahas section atasnya. Dan dia tidak solid ya. Ini adalah karbon holo. Sini ada speknya tertulis Zigrey 60234. Tulisan Kenzi dan ringgitnya itu sudah uji ya. Jalan juga di sini ada tumbuk pujinya. Sini juga ada. Juga ada. Ada ini sudah ada mungkin kecil, ada juga sini juga ada. Jadi dia full Fuji dan jumlah ringnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 ring guide dan modelnya itu dua kaki ya, seperti ini. Berbeda dengan Joran Daido Poseidon Tris Pro Series dan Trisuda Pro Seriesnya itu dari brand Daido itu dia satu kaki ya, tidak seperti ini model dua kaki. Kalau dari segi kekuatan saya kurang tahu ya mana yang lebih kuat antara satu kaki dan dua kaki. Masing-masing selera orang berbeda-beda.
Oke, kita coba sambungkan. Bismillah. Ini tidak banyak. Oke, nanti diusahakan lebih lagi jika gunakannya. Lihat ini, teman-teman. Panjangnya 80 cm ya. Mantap sekali digenggam. Kita bisa memajukan pegangannya ke depan. Oke, selanjutnya kita sing yang dus satunya. Bismillah. Oke, tipe untuk model I 26. Langsung aja kita buka. Dan warna yang saya hitam. Ya, saya order yang size 6000, dusnya 6000, pun ya. Ada terus 6000. Ini karbon. Sekarang handle-nya. Karena handle-nya adalah aluminium. Handle-nya aluminium dan spool-nya aluminium. Oke, kita cek dulu hasilnya. Sini ada warna hitam. Terus di sana. Oh. Pas ya, enggak meleset. Semua saja luka. Kita lihat. Oke, kita lihat speknya sedikit yang tertera dus. Oke, samping kiri, samping kanan. Terus water concern. Terus girasinya 4,7 banding 1, pokoknya 18 kilo. Luar hoax 81 ball bearingnya, jadi bearingnya itu ball bearingnya sudah nutup macam ini. Kenzie model H6000 rasanya cocok ya teman-teman. So, kalau reel 8000 bisa ya, reel setnya bisa muat untuk reel 8000. Oke, seperti ini. Kenapa?
seperti ini megangnya. Jika tinggi tentu yang berbeda, mungkin dia nyamannya pegang depan sini ya. Ketika flexing kan, teman-teman, saya sudah ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.